Kecamatan Gedung Kadang. Kita manfaatkan kegiatan ini bakti sosial dengan pemeriksaan lengkap organ tubuh, pijat refleksi kaki, pijat mata elektrik, dan biro konsultasi cuma-cuma. Ini saya manfaatkan khususnya warga RW7 Muna Kelurahan Kota Lama. Tetapi sebagian besar karena sudah satu keluarga Semarang Raya Pak Ibu yang datang. Jadi tidak hanya kebatasan. Tapi yang dibatasi tidak yang kami perlukan, tapi khusus warga khususnya Kelurahan Kota Lama. Nah, motivasinya karena saya sendiri sebagai konsumen rasanya enak sehingga sudah satu tahun setengah ini saya tidak mengkonsumsi obat medis. Hanya obat tetes herbal ini yang saya pakai, saya konsumsi sampai sekarang, Pak. Sehingga saya ditunjuk oleh Malang Raya ini untuk bisa membantu kami, menyponsori bagaimana masyarakat yang ada di sekitar ini bisa sama-sama mengikuti jejaknya.